Sesiapa yang nak berurusan dunia, dia kena amal satu kau. Saya nak bagi dua, amalan. Dua amalan pagi ni. Yang pertama, pagi-pagi kena sedekah. Pagi-pagi ni kena sedekah. Sama ada tuan-tuan ada tabung di rumah ataupun tuan-tuan ada handset, tuan-tuan paslah. Belaslah kat siapa. Bukan payah pun, bukan banyak sebanyak pun, 10 ringgit bagi ya. Maknanya pagi-pagi itu kena sedekah lah. Kalau hari ni ada urusan. Urusan bank ke, urusan masalah Sayyidina Muhammad, apa-apa ke, sedekah lah. Bukan mesti banyak, 2 ringgit cukup lah. Yang penting sedekah, bagi jalan urusan tu. Maknanya kena bayar. Urusan tu kena bayar sikit, sedekah. Okey. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu urusan. Okey. Kalau orang motivasi dia buat macam ni, sedekah subuh. Sedekah subuh mana? Kita ni banyak urusan ni pagi-pagi nak buat ni kan. Mesti ada urusan. Jadi pagi-pagi tu sedekah pagi, sedekah tengah hari tu nanti tu. Sedekah pagi ni, sedekah pagi memudahkan urusan nak buat sehari tu. Insya-Allah Allah bagi mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua. Yang kedua ni untuk orang lelaki ya boleh amal. Perempuan tak boleh. Sebab orang lelaki pergi main Jumaat. Pada hari Jumaat, Rasulullah Sayyidina Muhammad, antara dua khutbah ni amal doa ni. Salamun qawla min Rabbir Rahim. Allahumma sallimni warhamni. Allahumma sallimni warhamni. Ni antara dua khutbah, baca 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah salamu qawla min Rabbir Rahim. Allahumma sallimni warhamni. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salla sayyidina Muhammad. Allahumma sallimni warhamni. Doa ni sekalipun kita tak sebut satu persatu yang kita nak, Tuhan dah tahu. Tuhan bagi semua yang kita nak. Itu hebatnya amalan. Saya ijazah pada semua. Saya ambil pada guru. Saya ijazah pada semua. Untuk diamankan, insyaAllah. Kata, qabilna. Kami terima. InsyaAllah. Jadi, mana-mana muslimat, masalah Sayyidina Muhammad, yang suami dia tak mengaji, suruh suami dia aman. Kadang-kadang ni, hanya yang si isteri yang mengaji, suami tak. Banyak macam tu. Jadi suruh suami amal. Apa kita nak, Allah kabulkan insyaAllah. Kalau kita dah boleh baca antara dua khutbah 3 kali, ada masa lagi, aminta lah. Kalau tak ada masa pun cukup lah dengan salamun qawla min Rabbir Rahim. Allahumma salimni warhamni. InsyaAllah. Okay. Hatus minggu sekali. Tapi hari-hari nak bagi Tuhan mudah ke urusan, hari-hari kena sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.